Sobat Bedilab dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bedilab, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Oke Sahabat Bedilab, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sahabat Bedilab. Dan kali ini saya akan mengulas orderan senapan angin dari Sahabat Bedilab di seluruh Indonesia pada tanggal 10 Februari 2023 yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga. Nah, di samping saya ini sudah ada senapan angin gejruk full OD19 semua ya Sahabat Bedilab. Jadi di sini ada berbagai macam varian popor. Nah, daripada kalian penasaran, oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airrifle. Oke yuk langsung saja kita akan mengulas secara satu per satu ya Sahabat Bediler. Nah, untuk orderan yang pertama yaitu dari Bapak Harion Kota Timur Gorontalo ya Sahabat Bediler. Nah, untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 1960 dengan popor Dragonov Krem plus manometer. Nah, jadi seperti ini ya Sahabat Bediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus, dan hama lainnya ya Sahabat Bediler. Kemudian untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin. Jadi manometer ini sangat berfungsi untuk melihat tekanan angin ataupun mengecek tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan. Kemudian untuk popor dari senapan angin ini berwarna krem perpaduan coklat ya Sahabat Bediler. Jadi sangat unik sekali untuk tampilannya. Nah, dengan orderan ini juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan, yaitu ada tali sandang, kemudian ada mimis tester, spare part, lalu ada peredam standar. Nah, peredam ini sangat membantu dalam meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin. Dan untuk orderan senapan angin ini secara full set ya Sahabat Bediler. Nah, untuk aksesoris tambahan dari orderan ini yang pertama ada peredam Basnel HW100 ya Sahabat Bediler. Jadi peredam ini sangat membantu dalam meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin hingga 85% mode senyap. Kemudian untuk aksesoris tambahan yang kedua yaitu ada mimis Super Doom. Nah, mimis ini sangat direkomendasikan untuk segala jenis senapan angin, mulai dari uklik, sharp, maupun gejluk. Nah, ini sekali tembakan langsung mematikan ya Sahabat Bediler. Kemudian untuk aksesoris tambahan yang terakhir yaitu ada peredam Basnel dengan ukuran 39x40 EG. Nah, jadi teleskop ini sangat membantu dalam membidik sasaran dengan jarak jauh hingga 40 sampai dengan 50 meter ya Sahabat Bediler. Dan tidak lupa untuk orderan ini juga sudah dilengkapi dengan STKS, yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Jadi senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya Sahabat Bediler, karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Oke, yuk langsung saja kita lanjut untuk orderan yang kedua yaitu dari Bapak Nur Wahid Kabupaten Sumba Timur. Nah, untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 1960 dengan popor Gamo Kamuflase ya Sahabat Bediler. Jadi seperti ini untuk tampilannya. Nah, senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu di area outdoor ya Sahabat Bediler, karena senapan angin ini memiliki varian popor kamuflase sehingga ketika kita berburu di medan outdoor maka akan terlihat menyatu dengan alam sekitarnya ya Sahabat Bediler. Nah, dengan orderan itu juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti tali sandang seperti ini, kemudian juga ada spare part, lalu ada mimis tester, dan sudah dilengkapi dengan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Dan oke, langsung saja kita lanjut untuk orderan yang ketiga yaitu dari Bapak Ridwan Kalimantan Barat. Nah, untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 1960 dengan popor klasik coklat plus manometer ya Sahabat Bediler. Jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini juga sama seperti yang sebelumnya, ini juga sangat direkomendasikan untuk berburu big game ya Sahabat Bediler. Untuk popornya sendiri yaitu
full berwarna coklat. Nah, untuk bonus perlengkapannya juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu sudah mendapatkan mimis tester, peredam standar, tali sandang, kemudian juga sudah mendapatkan STKS, yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Dan untuk orderan yang keempat, yaitu dari Bapak Wayan Kota Denpasar Barat ya, sahabat bediler. Nah, untuk orderannya sendiri, yaitu ada senapan angin Gejluk DWP Fusion 1960 dengan popor gamo hitam ya, sahabat bediler. Jadi seperti ini untuk tampilannya. Nah, untuk popornya berwarna full hitam ya, sahabat bediler. Nah, seperti ini. Dan untuk bonus perlengkapannya, yaitu ada peredam standar, mimis tester, kemudian ada tali sandang dan STKS. Nah, lalu untuk orderan yang terakhir juga sama seperti orderan yang keempat, yaitu ada senapan angin Gejluk DWP Fusion 1960 gamo full hitam ya, sahabat bediler. Dan untuk bonusnya pun juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu juga sudah mendapatkan mimis tester, peredam standar, kemudian ada spare part, dan sudah dilengkapi dengan STKS, yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Nah, oke sahabat bediler, mungkin itu saja untuk ulasan orderan senapan angin dari sahabat bediler di seluruh Indonesia pada tanggal 10 Februari 2023 yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga. Nah, mungkin dari senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang ingin mencari senapan angin dengan kualitas terbaik ya sahabat bediler. Dan untuk kelengkapan dari orderan senapan angin ini sudah kami cek terlebih dahulu ya sahabat bediler. Jadi senapan angin ini sudah pasti dijamin aman dan selamat sampai tujuan ke rumahnya sahabat bediler ya. Dan oke sahabat bediler, mungkin itu saja untuk ulasannya. Seperti biasa, jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airifel. Oke, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bediler.